Sekarang kalian beres-beresin rumah ini. Baru setelah itu boleh makan lagi. Deswita sini. Dengar. Sudah cukup kamu menikah dan menjadi istrinya Benny. Sekarang, kamu harus menggugat cerai Benny dan tinggalkan rumah ini. Cepat! Deswita tidak akan menggugat cerai Benny. Dan Benny juga tidak akan menceraikan Deswita. Benny! Kalian ini orang tua macam apa sih? Masa nyuruh Deswita untuk menggugat cerai Benny? Itu karena Deswita dan mamanya punya niat jahat sama kita. Dengar, Ben. Harta kita akan dikuras habis sama mereka. Dan setelah mereka berhasil menguasai harta kita, papa dan mama akan diusir dari rumah ini. Kamu benar-benar mau mengusir kami, Ben? Iya. Ben, hati kamu itu sudah dikuasai sihir mertua kamu. Sadar, nak, sadar! Sekarang tinggal pilih. Angkat kaki dari rumah ini. Atau kalian mau tetap tinggal di rumah ini, jangan pernah ganggu hubungan rumah tangga Deswita dan Ben. Ya Allah, kenapa seperti ini kehidupan yang harus hamba jalani? Ingat, Ben. Papa tidak akan pernah ikhlas memberikan harta warisan papa ini ke kamu. Ingat itu. Benny akan paksa papa untuk memberikan semua harta yang papa punya. Mas, lepasin saya. Jangan pernah menuduh Deswita atas kematian suami kamu. Kamu sudah merubah anakku, membenci saya dan papanya, orang tua kandungnya. Dia menikahi anakmu juga karena kamu. Mama nggak boleh marah-marah sama Bunda Tessa. Saya sayang sama Bunda Tessa, Ma. Adik kamu itu sudah membusuk. Kamu percaya semua omongan mertua jahat kamu. Saya orang yang paling sabar, Bu. Jangan sekali-sekali mengusik kesabaran saya. Kamu akan rasakan akibatnya. Nikmati rasa sakit ini. Sakit! Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku!
lagi ya Benny ingetin sama mama. Jangan bentak-bentak Deswita. Tinggal mati suami gitu aja lebay banget. Memangnya tangisan lebay kamu tuh bisa menghidupkan suami kamu lagi? Ma, aku anterin ke kamar ya. Jangan sentuh aku. Mama ini kenapa sih? Susah banget dikasih tahu. Mas, udah jangan dibentak gitu mama. Kasian. Iya, tapi aku gak mau mama itu kasar sama kamu. Aku bakalan marah. Bagus. Itu baru namanya cinta sejati. Apapun yang diminta pasangannya, pasti akan dipenuhi. Benny, bawa tuh mama kamu yang penyakitan itu ke kamar. Iya, Bunda. Bun, aku udah ngelakuin semua yang Bunda minta. Tapi aku mohon, Bun, jangan sakitin mamanya Mas Benny. Kasian, Bun. Lagi pula Bunda itu udah dapetin semua yang Bunda mau. Belum. Belum? Semua harta kekayaan milik Danu harus jatuh ke tangan kamu. Atas nama Bunda. Sekarang mama istirahat aja dulu. Ya, ayo. Kamu siapa? Suami saya di mana? Ma, ini Benny, Ma. Mama lupa. Kamu siapa? Dek, suami saya di mana ya? Mas, mama lupa ingatan. Sepertinya. Tapi kan kata dokter, mama gak ada kemungkinan lupa ingatan. Iya, dokter juga bilang kepalanya mama gak apa-apa. Secara medis, memang mama gak punya penyakit apapun. Bunda sudah menyiksanya. Ya Allah, lindungilah mamanya Benny dari kejahatan apapun, yang nyata ataupun tidak nyata. Mas, aku perlu bicara sama kamu. Iya, tapi soal apa? Ayo ikut aku. Mas, saya mohon lepas dari pengaruh buruknya Bunda. Mas itu suami saya, imam saya yang akan membawa ke surga. Saya mohon Mas dekatkan diri kepada Allah supaya pengaruh buruk gak bisa masuk ke pikiran Mas. Kamu nih ngomong apa sih? Aku gak ngerti. Mas, saya itu udah berusaha menerima Mas sebagai suami saya. Saya mohon Mas itu dekatkan diri kepada Allah. Mas sholat, zikir, mengaji munajat kepada Allah, minta perlindungan Allah. Mas yang bisa membawa saya ke surga. Saya gak mau kita jadi hancur, Mas. Deswita? Bagus ya omongan kamu. Kamu sedang berusaha mengendalikan suamimu. Bunda, apa yang aku omongin itu adalah kebenaran. Aku itu udah berusaha menjadi istri yang mengikuti suami. Dan aku mau supaya suami aku bisa membawa aku ke surga, Bun. Benny, kamu tidak boleh mengikuti istri kamu. Yang harus kamu ikuti adalah Bunda. Deswita, kamu jadi istri jangan kurang ajar. Kamu gak boleh ngatur-ngatur hidup aku. Aku yang ngatur hidup kamu. Aku gak mau ngatur hidup kamu, Mas. Bunda,
apapun yang Bunda lakuin ke aku gak bakal benci sama Bunda. Aku bakal tetap sayang sama Bunda.